kali subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Berjumpa lagi dengan Suhadi Sukling Bro. Kali ini saya mempunyai garapan TV LG. Katanya pemiliknya itu kalau dinyalakan itu langsung jeglek listriknya. Setelah saya cek itu tidak ada yang rusak. Katanya pemiliknya ini TV baru, baru beli. Katanya dinyalakan listrik langsung jeglek. Setelah saya coba dengan alat ini tidak jeglek lagi listriknya. Berarti TV ini harus menambahkan dengan alat ini. Tetapi saya akan menghemat tanpa menggunakan alat seperti ini, tanpa menggunakan auto start. Bagaimana caranya? Simak terus video saya dan jangan lupa subscribe, like, komen ya pemirsa. Jadi saya akan menambahkan resistor. Ini fungsinya untuk auto start sama dengan yang tadi, yang alat tadi. Kalau alat tadi kan kita harus beli mahal, 50.000 lah. Sekarang saya akan memberi alat ini harganya cuma 3.000 rupiah. Jadi menghemat biaya tapi tetap listrik tidak jeglek. Oke. Kita gimana caranya, kita simak ya. Jadi salah satu kabel dari jalur AC, jalur jack ini, salah satu kabel kita beri resistor. Oke, kita coba dulu TV-nya apa bener normal. Ini ya, TV-nya tidak rusak. Tidak apa-apa. Soalnya di listriknya pemiliknya itu hanya menggunakan 450 watt. Menggunakan listrik 450 watt. Jadi dengan listrik seperti itu, maka TV langsung listriknya langsung jeglek menggunakan TV tersebut. Jadi kali ini saya akan memberikan resistor. Dan ini untuk skemanya. Jadi dari arus PLN listrik, salah satu kabel diberi resistor ini dengan nilai 18 ohm 20 watt. Nanti tidak jeglek lagi listriknya. Oke ya pemirsa, langsung kita pasang. Ini caranya. Salah satu kabel kita beri resistor 18 ohm 20 watt. Dengan memakai ini kita tidak lagi membeli auto start tadi yang kotak merah tadi. Jadi ya, jadi menghemat biaya. Jadi menghemat biaya. Ini menggunakan resistor 18 ohm 20 watt dengan harga 3.000 rupiah. Begitu ya pemirsa. Ini disolasi biar aman. Jadi salah satu kabel diberi resistor seperti ini. Oke, pemirsa bisa melihat bagaimana caranya. Oke, kita akan mencoba lagi TV-nya. Dengan ini maka di listrik 450 watt tidak jeglek menggunakan resistor seperti ini. Nah, ini ya pemirsa. Begitu pemirsa, apabila mempunyai masalah TV jeglek di listrik 450 watt pakai cara seperti saya ini, 100% tidak jeglek di listrik 450 watt. Ini ya pemirsa, aman. Ini memakai listrik 450 watt tidak jeglek lagi kalau menggunakan resistor yang saya sebutkan tadi, 18 ohm 24 watt.
harganya murah kok, hanya 3.000. Daripada kita membeli auto start kotak merah tadi dengan harga 50.000. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.